Kamu kenapa sih kok mukanya manyun begitu? Ya udahannya juga gak enak kali 3 tahun lalu. Ya aku minta maaf soalnya pada waktu itu kan kondisi yang membuat seperti itu. Eh kondisi apa emang kamu mah sengaja? Setiap kali kalau saya pergi ke restoran nih ya. Ada gak sih laki-laki yang kayak gitu? Saya udah enak-enak makan, diajakin malam romantis gitu ya. Terus tiba-tiba langsung, aku ke belakang dulu ya. Gak balik-balik, yang ada ujung-ujung saya bayar. Satu, abis saya udah bayar, oh sayang kamu udah bayar ya? Abis gitu, janjian di Gambir. Yuk kita jalan-jalan pakai kereta. Eh, gak taunya dia di mana, bukan di Gambir, di Cicahem. Iya kan waktu itu dompet saya ketinggalan. Ah kamu malasan terus, dompet ketinggalan lah. Gak tau tuh dompet ketinggalan banget ninggalin saya. Perasaan saya gak pernah begitu. KTP aja ninggalin kamu, apalagi aku. Beli jamu di atas meja. Cakep. Kamu kemana aja? Beli jamu di atas atap. Cakep. Kamu memang sengaja aku antep. Tahu diantep, orang sudah bilang dibiarin. Iya. Halo. This is the best food in this hotel. Yeah. Okay. Dan ini adalah Surya. Dia adalah best employee, koki terbaik, pendatang baru terbaik di hotel ini. Koki terbaik? Iya. Tadinya dia koko, cuman saya pikir-pikir, koko kan buat lebaran. Ini dia koki aja. Tadinya saya gini, Bu. Karena saya koki terbaik tadinya. Terbaik. Ini masakannya sendiri? Iya. Maaf, Bu. Iya. Ini memang appetizer dari kami. Apa namanya? Kalamari malamah kemari. Hah? Kalamarilah kemari. Kalamarilah kemari. Iya. Karena dia pakai saus mentai di atasnya. Oh, saus mentai. Juga tomato ketchup yang sudah saya fermentasi. Ini bikinnya sendiri? Iya, Bu. Saya bikin resepnya sendiri. Oh, berapa lama kamu bikinnya? Kamu belajar di mana? Oh, saya belajar di Massachusetts waktu itu. Sekitar 2 tahun setengah. Oke. Saya ngambil teknik mesin. Oh. Karena saya nggak passion, okay. Jadi saya ngambil cooking class. Jadinya kita. Tapi itu kan penting zaman sekarang itu food technology itu penting. Benar seperti itu. Jadi dikombin gitu kan. Iya, bikin. Iya. Aku kan lagi ngobrol sama kamu, kok malah kamu ngobrol sama dia? Sebentar, ini lebih penting ya. Iya. Terus jadi, ini apa ini masakan? Ini chicken steak vermicelli with vegetables. Oh. Can I smell it? Sure. Oh, smells good. Iya, karena itu udah pakai. Kayak kamu, aduh, iya. Desi, hah? Aku bela-belain lo absen munas partai hanya demi kamu. Kamu malah. kamu gak dimarahin sama ketum kamu ya kamu makanya absen. Aku bela-belain demi kamu. Oh masa? Malah kamu sekarang ngobrol sama dia. Kamu kemana aja dari dulu aku tungguin supaya kamu lebih memilih aku. Kenapa baru sekarang? Aku ingin meniti karir, Des. Sekarang aku udah berhasil, waktunya sekarang aku kembali sama kamu. Sebentar ya. Surya. Iya, Bu. Terus kamu udah kerja berapa lama di sini? Saya di sini baru 12 hari, Bu. Sesuai ya puasa aja, Bu. Spesialisasi kamu apa aja? Saya pastry sama western food. Oh. Dan saya lagi coba racik minuman untuk. Ya, oh, oke. Okay. Surya. Bentar. Halo, Teh. Hai. Aku udah lama ngefans sama Teteh. Masya Allah, terima kasih. Aku senang suara indah Tete. Tahu? Iya lagunya. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada ember biru. Kamu jangan macam-macam ya. Ini dulu pernah saya mau deketin, jangan ngedek. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda peleton. Oh lagi ini dong. Iya, kencang. Iya, Teh Desi. Aduh, bagus itu, terima kasih ya udah nyanyi. Iya tadi. Bisa dilanjut nggak sih? Oh, boleh. Coba. Tak sengaja. Dari refrainnya aja boleh nggak? Tanpa undangan, kau buat ku kecewa. Bukan kecewa. Ngapain lu kecewa? Kecewa. Saya suka mikirin kecawang. Teh Desi, ya? Emang benar kalau Teteh dulu mantannya bos saya? Kita tuh dulu jadian gak sih? Hampir. Oh. Hampir jadian. Jadi boleh dibilang mantan gak?
Belum sih, cuman kan hati kita sebetulnya udah menyatu pada waktu itu. Mm-hmm. Cuman karena dia gak jelas-jelas ya lama-lama saya kesel juga lah ya. Oh, gitu teh. Dulu. Pak, minumannya pak. Oh iya? Saya bikinkan buat... saya apa buat? Buat Pak Andri dulu nanti saya bikinkan. Karena kan warnanya sama-sama kuning. Iya. Ini namanya fruit punch pak. Oh, fruit punch apa? Ini fruitnya. Punchnya? Ini punchnya. Jadi gitu. Dia memang best employee ya. Memang, ya. Kamu tuh selain jago bikin makanan, minuman, kamu juga ternyata lucu banget ya. Wow. Serem gitu. Banget deh. Dia memang servis saya untuk tamu-tamu. Dia memang orangnya punya jiwa humor tar. Humoris. Saya semen putih dong. Saya semen putih dong. Iya. Serem banget deh. Kenapa ibu tertarik banget sama dunia kulineris ibu? Saya tuh paling seneng kalau cowok bisa masak. Oh, karena biasanya kalau cowok bisa masak itu kan berarti dia punya planning, perhatian, dia punya passion, orang. Perhatian, betul. Terus pengen servis orang. Berarti pasti kamu orangnya yang lembut banget kan hati kamu. Lalu Surya, kamu kasih tahu skill bartender kamu. Oh iya pak, baik. Ini tadi saya bikinkan buat bapak. Ya. Dan, ya Diki, mau ngasih. Ya. Desi, kita ngobrol lagi yuk. Dingin kan? Saya lagi ngulik bu masalah bartender. Bagus tapi sekali. Buat spesial buat belajar berapa lama itu kalau untuk bartender? Baru setahun setengah bu, tapi emang saya lagi ngulik mocktails yang tanpa alkohol. Ah betul sekali. Kita di sini non alkohol. Ya, oh enak. Ya. Cocok banget Surya kamu. Ah keren kan ya kan? Kayaknya kalau misalnya restoran ini nggak ada kamu mungkin nggak bisa jadi apa-apa. Nggak berkembang bu. Sebuah kehormatan buat saya bisa bekerja untuk dan mengabdi. Best employee, no wonder. Halo, halo, ya baik. Siapa ketum? Saya harus kembali. Dipanggil Pak Ketum. Kamu harus balik lagi? Iya. Harus munas lagi saya ini. Oh gak apa-apa. Kalau kamu pergi saya kan ada yang nemenin. Ini ada Diki, ada Surya. Gak apa-apa kok. Apa Indra? Halo, ada Teddy sih. Saya ngefans sekali loh sama Teddy sih. Makasih banget. Saya denger-denger lagunya juga. Kayak gimana itu lagunya? Kita sengaja lewat depan rumahmu. Mas ini. Ku melihat ada anak MU. Waduh. Main bola dong. For your info aja nih Tedesi ya. Ya. Kalau Surya ini best employee. Kalau dia mah keren. Kalau bos saya mah ini. Payah.